Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan ingkang kula hormati, langkung-langkung dumateng temanten berdua sing tak sayangi, ya. Mas Nanda karo Mbak Endras, rungokno dilit wae ya. Ora suwe, wis to. Pak Mbah Lili paling-paling mung 10 menit paling suwe. Nggih. Alhamdulillah sedaya kemawon kula panjenengan sami saged dumugi mriki amargi saking hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah panjenengan sedaya rawuh dumugi mriki dipuniati saking dalam ibadah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe maringi ingkang dipun wastani pahala. Amargi menapa mendatangi dalam rangka walimatul ngurus menika sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Pramila mugi-mugi kula panjenengan sami rawuh wonten ing mriki pikantuk inggih menika pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kemawon Mas Nanda karo Mbak Endras. Wong dadi nganten kuwi seneng. Ning aja seneng dadi nganten. Nggih. Pisan iki wae dienggo sajeke ya. Kaya Mbah Lili siji wis cukup. Nggih, ini. Ora usah dadak piye-piye. Kaya welinge ndak ijak mau, pokoke seneng rekoso guyu apa susah disangga wong loro. Nggih. Lah iki Mbah Lili meling terutama Mas Nanda karo Mbak Indras ya sedaya mawon. Melingi Mbah Lili siji. Aja ngantek nglalekke salat. Salate kudu ditingkatke. Mun masyaallah, repote kaya ngopo? Salat kudu ditindakke lan kudu ditingkatke. Ditingkatke piye ora kok salat dhuwur dadi 5 iki ora. Ditingkatke iki mungkin nek ben diolor-olor wektune, saiki nek iso ditepatke wektune. Syukur jamaah ana ing masjid itu berarti ada peningkatan. Apa sebabnya? Ndek ben terutama Mas Nanda kan belum diberi yaitu sesuatu yang sangat menyenangkan apa istri. Saiki wis diberi disyukuri dengan cara yang pertama meningkatkan sholat. Yang kedua, tingkatkanlah berdua ini dalam mempelajari membaca Al-Qur'an. Nah, karena inilah yaitu petunjuk pedoman. Nah ini Sahzuru Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau mengaku seorang Islam tidak mempelajari Al-Qur'an, nanti akan jauh hidupnya dari apa itu tuntunan atau dari petunjuk Al-Qur'anul Karim yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak-banyak berzikir pada Allah. Nih, mungkin Mas Nanda kerja ning ndi? Nang Indosat nggih. Nah, jika kita kerja mungkin kerja apa? Ingat Allah. Ya, seandainya kita pasang sekrup umpamane ya ini, ingat-ingat masyaallah, subhanallah, astagfirullah, ya Allah. Nah, Mbak Indra yang ngono. Mungkin pas kerja ya banyak-banyak zikir. Karena zikir itu tidak harus apa itu memakai lisan, dalam hati pun insyaallah bisa. Yang keempat, berbaktilah kepada kedua orang tua. Nggih. Dari orang tuanya Mas Nanda dan dari orang tuanya Mbak Indras. Kedua-duanya itu sangat penting. Tapi yang paling penting Mbak Indras, surgane saiki orang yang ngisor dramaane ibumu ning nang ngisor dramaane suamimu. Nggih. Sing Mas Nanda ndek ben nang ngisor dramaane ibuke, saiki nang ngisor dramaane ibu Mbak Indras. Ning kedua-duanya tetap dihormati. Orang nyur ngapunten sing Mbak anu ibuke Mbak Indras dibekteni sing ibuke dhewe malah ora, itu salah. Cuma peningkatannya itu. Jadi nyur ngapunten ya, Mas apa itu Mas Nanda karo Mbak Indras ini surga dulu itu kan di bawah telapak kaki ibu. Saiki
surgane Indra neng di bawah telapak kaki suami, suami Nanda di bawah telapak ibu, ibunya Mbak Indra. Tapi semuanya diperbaiki karena itu adalah jalan menuju surga. Nah, saiki judule. Judule Mbah Lili arep mejang utawa maringi utawa ya, apa itu ben keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Judule manten. Nah, ben gampang dieling-eling. Judule apa? Manten. M yang pertama manja. Ya. Jadikanlah kehidupan itu selalu manja. Mbak Indra manja dengan suami, suami Mbak Manut Endras manja, jadi manja-manjanan ya. Nah ini, nah manjanya caranya banyak sekali, manja-manja itu terserahlah, mungkin kamu sudah lebih pengalaman ya, jadi selalu manja mas, dek, dan sebagainya, terutama mas sampai itu, mas Nanda harus bisa memanjakan Mbak Endras. Nah ini loh, nah caranya memanjakan apa? Ya, banyak ngalem. Oh, jadi Mas Nanda banyak ngalem karo Mbak Indras, Dek Indras ya. Nah, terutama dilem apa nih? Seorang wanita itu ada dua sing dilem. Tadi M manja, sekarang A ayu. Lemen ayune terus, Mas. Mas Nanda, nggih. Aja saiki tok wayu kowe Dek Indras, sok nek tua saiki elek jangan. Jangan walaupun mungkin di tanah-tanah lebih banyak lebih nanti jangan ngosong. Jadi wis saiki wah pokoknya banyak wanita yang cantik lebih Mbak Indras, tapi lebih cantik kamu. Nah itu diutamakan. Yang kedua istri ya, ini lebih senang lagi kalau diberi uang. Nah apalagi banyak, masya Allah. Nek gajian gimana? Dek Indras iki lho. Wah, sungguh mbak Anu Poki, Dek Indras senangnya tau mumpes. Wah, saya kan gak nompor duit Dek Indras iki ketok ayu, ketok seneng. Wah, wes gue termasuk Mbah Lili barang, Mbah Putri, Mbah Lili Putra di kaiden, ya seneng. Nah, karena wanita itu senang diberi uang, apalagi banyak. Nggih, Mbah. Mbah sinten Mbah Ibu Mas Nanda. Ini masyaallah, nggih. Itu terutama dilem ayu. Aja ngantek pisan-pisan ngelem bojone elek. Sebab apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun istrinya selisih 15 tahun yaitu Siti Khadijah, dia selalu memanggil ya Khumaira, istriku yang manis. Masyaallah nih. Terus mantu N, M A N. Neng keluarga kuwi aja neko-neko. Apa eneke disyukuri. Insyaallah, ya. Wis dimanja-manja, ya. Dilem, apa arep neko-neko, arep neko-neko apa? Gitu. Terus T, tentrem insyaallah. Nek Mas Nanda karo Mbak Indra di manja-manjanan, mesah-mesanan gitu. Wis ora neko-neko, T, tentrem atine. Ya, ya. Tentrem wong omah-omah iki dienggo lek wong tentrem atine. Yang namanya tentrem atine kuwi ora kudu sugih, ora kudu pangkate dhuwur. Sing jane tentrem atine kuwi enek apa-apa ditampa ya, karena ini sudah pemberian Allah. Insyaallah tentrem. Ya, niki. Ya, manten. Kalau sudah begitu, jagalah emosi. Insyaallah nek uripe manja-manja, dilem atine tentrem, insyaallah kuwi engko dadi apa insyaallah ora gampang emosi. Ning rek ora tau dimanja-manja, dicacat wae, wah atine ora tentrem, nek ora tentrem gampang emosi, nek wis emosi setan teko. Dikala sudah berkeluarga, kok ada masalah setan datang. Pegatono, pegatono, pegatono. Nah ini akhirnya kalau tidak memakai, tidak emosi tidak disertai dalam kita, tidak masalah. Jadi enek masalah, ojo dinggo masalah, engko ndak enek masalah meneh. Ini terus N manten, N yang terakhir. Nek Mas Nanda karo Mbak Indras, ya gampangane manja-manjanan gitu. Ngerayu-ngerayunan, atine soh tentrem, ora neko-neko, ora gampang emosi. N yang terakhir, neng omah dadi krasan, intine mawadah sakinah warohmah. Ya, insyaallah Mbah Lili mung kuwi wae melingi, iling-ilingin tenan, ku nek bengi, gampangane apa kuwi nek kalingan apa to Mbah Lili sing manten. Nah, wis ngono wae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صحابة رسول الله أجمعين
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a ngapi wa fi khair. Ya Allah, jadikanlah teman-teman berdua ini ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti keluarganya Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mengatakan ya, selamat untuk menempuh hidup baru. Alhamdulillahirabbil alamin menika doa soho wajangan saking punyanipun simbahipun temanten sarimbit. Mugia saged manfaati dumateng temanten sarimbit khususipun sumrambah dumateng kita sedaya.